MUA ini. Oke, selamat siang. Hari ini akhirnya kita prawedding. Mantap sekali ini yang gue suka dari kalian ini. Jadi bebas, ngopi, santuy, nggak ada tekanan, terus ada inspirasi, gas lagi gitu. Oke, mantap. Jadi gimana untuk persiapan kali ini, Pak Tira? Ya, sejauh ini nanjak mudun, Cok. Jadi emang posisinya tuh sekarang jam 11-an ada, jam 11. Iya, jam 11-an ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk motret di jam segitu emang rawan banget. Jadi gue saranin aja, kita motret tetap jam segitu, tapi pencahayaan tetap aman ya. Kita ambil di buffer yang gak menghilang mata. Jadi untuk motretannya kita lihat lagi aja. Dan ini sekedar review dari tempat yang kita pilih. Kita weddingnya Fadira dan calon. Tuh, jadi untuk sekarang saya lagi ada di Pasir Anjing ya. Jadi untuk ini lokasi kedua untuk photo session temen gue. Lihat aja dah. Tukang balap monyet. Semoga acaranya lancar karena ini udah menunjukkan jam berapa, Bro? Jam berapa sekarang? Jam 4. Semoga aja enggak hujan, karena kalau hujan ya udah. Gua enggak bisa balik. Auto motor gua disimpan di rumah Maeti dan gua ya jalan kaki mungkin. Semoga aja enggak hujan dan acaranya berjalan lancar. Good job. Jadi gimana kesan-kesannya satu bulan lagi menghadapi momen sakral? Gimana? Ada perbedaan? Ini recommended banget. Ini make up-nya siapa sih? Make up-nya ini kebiom. Mantap kan? Kebiom. Dan gue sekarang ditemenin sama rekan gue. Mantap. Gue habis makan tadi sama pokoknya menu andalannya dari Maeti. Ada pedesan ya, Bu? Pedesan. Nah, itu si ibunya yang kemarin ketemu sama Mas Erik. Waduh, gak bilang-bilang. Kalau tahu kesini Mas Erik, saya juga kesini. Cuman ya begitulah kalau artis. Kalau saya kan nggak artis. Oh, ini artis nih, artis make up nih. Eh, lo pada ngapain lo? Woi. Oke,
gua rekomendasikan ya. Jadi gua mau ambil spot di sana karena emang cool banget asli. Mantep juga. Cuma direkam bro gua. Penuh perjuangan banget. Kru, untung ini lagi surut ya. Pengantin udah duluan aja. Mantap banget juga. Udah sampai di tempat yang gua mau dan spotnya banget. Di belakang itu ada bukitnya. Mas ini sih bilangnya ini bukit Gunung Colom ya bro ya. Jadi gua akan foto session di sini. Masih dengan tetap baju yang sama seperti yang tadi di bukit. Jadi ini kurang apa bilang. Dan sekarang. Ya, walaupun cuacanya agak mendung, tapi tidak menutup kemungkinan buat kita bikin foto. Ya, semoga berjalan lancar. Karena ini udah menunjukkan jam 4:30 ya. Kita jam 5 itu udah jauh dari sini. Oke, ikuti terus vlog gue dan teman gue dan rekan gue, klien gue dan bye. Alhamdulillah mak sehat. Alhamdulillah. Kemarin enak YouTube mantep. Alhamdulillah pemotretan terakhir berjalan lancar walaupun mendung tapi tidak hujan tapi cuacanya lumayan mendukung. Dan yang pasti kalau misalkan kita di sini terjebak hujan udah. Salam motor kita bakal gue tinggal. Terima kasih buat pengantin dan kru yang tugas di acara cuti. Pokoknya sampai ketemu di bulan depan. Oke, okay, alright, mantap. Terima kasih.